Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan kawan dalam acara Plurabit ya. Nah, kali ini saya ingin menginformasikan bahwa kali ini saya menghadiri salah satu acara, yaitu konferensi pers acara Gigi ya. Nanti malam Gigi itu akan tampil perform di alun-alun Kabupaten Blora. Nah, mau tahu seperti apa konferensi persnya? Kita langsung ke lokasi aja karena acara mau dimulai. Check it out. Yang paling utama tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman saya yang sudah saya di depan ini. Ya, karena bukan apa-apa bagi mereka NKRI itu nomor satu. Dan selalu kalau Kak Arman memberikan nasihat ke teman-teman semua bahwa siapapun yang dipilih yang terpenting itu bersatu gitu. Jadi memang Gigi kita sangat menghargai kalau zaman dulu ada istilahnya luber, langsung bebas rahasia. Nah itu yang kita sesama kita pun kita tidak berpolitik di sini. Siapa yang dipilih pun itu terserah. Yang terpenting kita kerja, yang terpenting untuk Indonesia dan tetap berkarya kita. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin sudah saya akan milih Anda. Oh. Ya, kalau nyalam ya Mas ya. Ya, selanjutnya salam. Pertanyaan kedua, Pak. Iya, pertanyaan kedua. Kedua Thomas yang mungkin bisa jawab. Thomas. Kamu jangan main WhatsApp aja lo. Iya, pertanyaan kedua dari Mas Chandra tadi, ada berapa lagu nanti yang ditampilkan? Durasinya 1,5 jam. Untuk durasi? Iya, lagunya 5. Apa ya Mas? Itu yang apa ya, band yang ini nanti aja deh dilihat seperti apa, karena konsepnya memang kebanyakan spontan. Baron aja 15 menit solo udah. Wis. Gitu. Sampai kesel ya. Oke, jadi enggak boleh spoiler ya. Dilihatnya aja ya. Aja. Mudah-mudahan semuanya memang suka. Iya benar banget. Jadi ya udah nikmatin aja. Ntar kalau masalah berapa lagu, berapa jam, yang pasti sudah ada rundown-nya. Jadi tinggal nikmatin aja. Selanjutnya. Baik. Tapi sebelum gini Mas Arno ya, kita berikan semua dulu tadi karena apa? Kita kerja untuk Indonesia. Iya. Selanjutnya dari Mas Yuda. Adakah cita-cita dari mencapai yang ingin dicapai selama 24 tahun? Silakan. Okay. Yang jawab ini hanya di Blora yang jawab ini khusus Ronald. Ini kalau cita-cita biasanya personal ya. Ya deh. Buat Gigi atau apa nih? Okay. Ya, untuk keseluruhan aja deh. Oke. Okay. Yang belum, ya satu mungkin untuk mengelola harta-harta Gigi, ya yang bentuknya lagu itu memang sekarang pingin balik semuanya ke Gigi. Itu yang pertama banget. Yang kedua bisa tur dengan Gigi Reunion di semua kecamatan Indonesia. Amin. Ya. Gimana sih Mas? Berarti pertanyaannya mau bikin album gitu ya? Sebenarnya kalau formasi berdelapan ini dan reunion 2 tahun yang lalu kita bikin album, Giginya sendiri bikin album.
judulnya Setia Bersama Menyayangi dan Mencintai. Nah di dalamnya ada satu track yang kita main bersama 8 orang ini. Di kalau singlenya waktu itu Adu Domba dari Bang Haji Omai Rama keluar ini 2 tahun yang lalu. Nah itu ada di dalam album kita dan track kita berdelapan main. Jadi itu ya, untuk rencana bikin lagi album baru yang formasi sekarang, insya Allah karena tahun depan kita mau besar-besaran 25 tahun ini, insya Allah ada konser, single baru dan segala macam kita rilis lah. Oke. Kita jalan bersama ya untuk acara 25 tahunnya nanti ya. Semoga jatuh lagi, mampir ke Blora lagi. Amin. Ya, sekitar buat beli sate gak apa-apa. Mampir gak apa-apa, bisa beli sate gitu. Ah, apa sih gitu. Oke, dan selanjutnya kita bikin 3 lagi yang terakhir ini ya. 3 pertanyaan terakhir, mungkin teman-teman dari televisi mungkin. Atau dari ibu-ibu di sana juga boleh. Oke. Ya, ibu-ibu mah pengennya selfie aja kayaknya. Iya. Oh, ada, akhirnya. Iya, ada juga. Mas.